Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yang artinya, janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat. La nafiyah bimaknan nahi. Janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat, karena itu taat timbul dari diri engkau. Dan gembiralah engkau dengan taat, karena taat itu timbulnya dari Allah kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul katakan wahai Rasul, Bifadlillah wa birahmatihi, Pabidhalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan demikianlah mereka itu hendaknya bergembira. Yang demikian itu rahmat dan anugerah Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dan benda duniawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalimat taat apabila mutlak maksudnya adalah taat kepada Allah. Karena kalimat taat ini bisa dipakaikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Bisa kalimat taat ini dipakaikan kepada guru, taat kepada guru. Bisa kalimat taat itu dipakaikan kepada orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemerintah, pemimpin. Nah, oleh karena itu, taat ini lebih umum daripada ibadah. Kalau ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Marilah kita beribadah kepada Allah. Kada boleh kita beribadah kepada Rasulullah. Kada boleh kita beribadah kepada orang tua. Tapi kalau taat, nah itu lebih umum. Apabila kalimat taat itu mutlak tanpa ada kaitannya, maka maksudnya adalah taat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, marilah kita jadi orang yang taat. Nah, ingat situ aja. Maksudnya taat kepada Allah. Itu ngarannya mutlak. Di dalam hikmah yang sebelumnya dijelaskan tentang banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu. Nah, oleh karena banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu, sehingga orang-orang yang melakukan taat itu gembira hatinya. Orang-orang yang melakukan taat itu senang hatinya. Karena di dalam taat itu sangat banyak terkandung kebaikan-kebaikan, baik duniawi atau ukhrawi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.